Wah, ayo kita bawa pulang teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kepingin beli, teman-teman bisa follow Instagram Dika_Indo1. Wah, ini pilihan terbaik. Ya, terbaik ini. Oke, mantap. Halo teman-teman. Wah, teman-teman pasti tahu kalau yang di Surabaya ini kita mau kemana, teman-teman. Jadi hari ini, wih, panas banget, cuacanya cerah banget, pas banget buat gerbek kandang CV Karbu, teman-teman. Kemarin saya habis ditelepon sama Sir Rivo, kalau ada barang masuk. Wah, teman-teman penasaran kan apa yang masuk? Ayo kita langsung gerbek rame-rame CV Karbu, oke? Bos Rivo. Oh. Oke. Ya. Ngeri, teman-teman. Mafia ini yang mau kita samperin. Sampai akhirnya kita rumah 5 lantai itu, teman-teman. Kita misinya ke lantai 4. Siapin kantong banyak buat ngantongin kuranya. Banyak banget burung-burung. Ini pasar burung beratang pindah ke sini, teman-teman. Wih, baunya banyak banget. Ini teman-teman, kita udah gak jumpa ini Pak Rivo, gak tua sekarang. Ini yang punya CV Karbu, teman-teman. Sekarang udah tua, kita udah beberapa tahun nggak ketemu. Pak Rivo, kangen kok wis tuwa ya, Pak? Iya, Jo. Kuwe topo ini. Ini pasar burung beratang pindah ke sini. Pasar burung beratang pindah ke sini. Iya, burung beratang. Pion tetap muda. Tapi Pak Rivo kok tua? Tua sekali ya. Halo, Pak. Pak. Bego banget longgo. Enggak, teman-teman, ini enggak anu. Nei mati gelem. Ya, Pion. Wah, Pion tampak muda ini. Pak Rivo balas. Mana Pion? Itu loh. Hah? Keluar. Nah, tuh tak kira itu bukan Pak Rivo tadi. Bukan. Bukan tak? Siapa lu? Oh, itu noni Mbak. Siapa? Noninya Mbak. Oh, Mbak. Ternyata itu mertuanya. Pak, sorry Pak. Tua. Pak, sorry Pak. Mertuanya ternyata. Tak kira Pak Rivo. Tak kira Pak Rivo generasi. Oke teman-teman, kita tunggu orangnya, kita naik ke atas, oke? Tapi Balpito nanti gas. Sekarang Sulkata dulu. Jadi ini yang baru masuk Sulkata. Wah, ini saya sekalian konten ya, teman-teman ya. Oke, baiklah teman-teman. Jadi ini sekarang kita udah nyampe tempatnya. Wah, ini kura-kura Sulkatanya, teman-teman. Mumpung ada barang, jadi teman-teman
langsung follow Instagram Dika Info Satwa, oke? Jadi teman-teman yang berminat dengan kura-kura imut ini kura-kura terbesar nomor 3 loh ya. Benar nomor 3 di dunia. Woi, kura-kura makanya juga enggak ribet. Wah, timeline. Makanya juga enggak ribet, ini makanya cuma sawi, teman-teman. Oke, teman-teman bisa follow Instagram Dika_infosatwa. Di situ nanti ada kontak WhatsApp di bio Instagram saya, teman-teman. Harganya 1,5 juta, teman-teman. Murah meriah, 1,5 juta. Ini bukan baby banget ya. Jadi ukurannya agak lebih besar. Agak besar. Pokoknya enggak baby banget. Enggak baby-baby banget. Jadi udah aman. Nah, teman-teman, jadi mumpung enggak ada bosnya, ternyata tadi bukan Pak Rifu, teman-teman, mertuanya ternyata. Mumpung enggak ada orangnya, sekarang kita pilih-pilih. Jadi, episode kita kali ini pilih-pilih buat dibawa pulang ke kandang Info Satwa, oke? Okay? Ayo, sekarang kita pilih-pilih. Dia lagi enggak ada yang ngambil. Iya. Wah, ini sahabat sejati saya, teman-teman. Pion namanya. Yang ada di uang 10.000. Pak. Yang ada di catur. Iya, bener enggak? Gua tuh enggak bawa 10.000. Oke, pion ini tak pakai ya. Iya, siap, Bos. Ya enggak boleh dipilih yang mana ini, Pion? Ya, sini. Satu ini sama ya, ini, ya. Bawa ini. Oke, saya tak pilih, yuk. Nah, teman-teman, jadi kita harus pilih benar-benar dengan teliti karena nanti kita nggak mau ngecewain calon buyer, teman-teman. Nah, bagaimana ini versi Info Satu? Pertama kita harus lihat tempurungnya. Simetris. Habis itu, oh iya benar-benar. Oke, terus habis itu lihat kukunya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Jadi kuku kura-kura sulcata itu, teman-teman, kura-kura darat, kura-kura sulcata ya. Di depan ini 5, di belakang ini ada 4, teman-teman. Coba lihat ya. Jadi di depannya ini ada 5, terus di belakangnya cuma 4. Ah, ini 1, 2, 3, 4. Oke, ini kita pilih kecil tapi lu mantap ini. Di situ ini wih 1, 2, 3, 4. Keren-keren semua katanya, teman-teman. Gemuk-gemuk. Wah, ini makan nih. Wah, bingung, teman-teman. Banyak banget pilihannya, bingung. Jadi bingung. Ya, ini cakep tapi bukunya kurang satu, teman-teman. Siapa? Wah, ini makan. Tak boleh nelfon ni. Wih, sekarang. Tak rata-rata kurang satu, teman-teman. Kukunya kurang satu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh,
mantep-mantep. Ini yang masih sisi bawah aja teman-teman, jadi depan yang belum yang di atas. Yang di atas. Mas pojok mas. Oh iya, ini pojok nomor lurus mas. Iya, apa ini sih? Nah, yuk. Wah, pengkong ini. Wah, yang sebelah pengkong. Teman-teman udah kepindah ya.
Yes. Udah kepilih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 namanya. Terasa 17 ekor. Yang makin ini belum kita lihat. Mantap. Paling 17 ekor. Wah, ayo kita bawa pulang teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kepengin beli, teman-teman bisa follow Instagram tika_info1. Wah, ini pilihan terbaik. Ya, terbaik ini. Oke, mantap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah teman-teman, jadi sampai sini dulu episode kita pertama. Jadi yang kedua, ini ada episode 2 nya teman-teman. Kita mau naik ke atas plafon mas. Lewat sana tapi teman-teman. Oh, lewat sana. Di sana itu teman-teman, di atas ada kura-kura terbesar nomor 2 di dunia. Besarnya itu sekarang gede banget. Jadi teman-teman stay tune terus di Info Satwa YouTube channel. Oke, ini kita udahin dulu. Kita ke depan. Sampai jumpa.